Encik tuan dan puan yang dekat rumah pernah dengar tidak ni kata ekoriparian. Ni ada ekoriparian Umri, Puan Mai. Ini salah satu taman canggih ini di depan kampus Umri. Ini yang selain mengolah air drainase sehingga tidak mengganggu ekosistem, Puan Mai. Ini juga terdapat kafe biodigester yang gas kompornya berasal dari sisa makanan. Dan luar biasa. Ternyata Siska, Cik Tuan dan Puan, ini bukan hanya mahasiswa, masyarakat sekitar bahkan orang lain bisa mengunjungi taman canggih tersebut. Kita penasaran ya, macam mana taman canggih ni, Puan Mai. Betul, Cik Tuan Puan. Dan ternyata ini juga ditaja oleh pihak Pertamina Rokan Hulu. Hulu Rokan, Puan Mai. Betul, Cik Tuan dan Puan. Kita nak tengok suasana asri, kemudian juga cara yang canggih, taman canggih itu seperti apa. Kita tengok bersama. Kampus Universitas Muhammadiyah Riau di Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru memiliki taman canggih yang bisa Anda kunjungi. Taman ini menggunakan konsep ekoriparian, yaitu pengelolaan sempadan sungai dan badan air. Dilengkapi dengan pembangunan infrastruktur hijau pengelolaan air limbah. Berfungsi juga sebagai pusat pemberdayaan dan edukasi masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi beban air sungai sebenarnya yang cukup terbeban dengan berbagai macam limbah yang dialirkan oleh masyarakat dan dunia industri lain sebagainya ke badan air. Taman yang dibangun Pertamina Hulu Rokan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini terus melakukan pembenahan teknologi agar bermanfaat maksimal bagi masyarakat. Masih tahap dalam percobaan, khususnya konstruktur wetland. Makanya air itu masih belum kita lepas masuk 100%, 21% masih dalam tahap penelitian. Dan besok rencana konsultan kami dan Umri dari IPB akan melakukan lab test dari apa yang sudah dilakukan dari 2 minggu yang kebelakang. Di tengah taman, berdiri kafe Umri bernama Umo House dengan bangunannya yang estetik. Tak hanya desainnya yang unik, kafe ini juga peduli lingkungan dengan menggunakan sistem biodigester. Yaitu mengolah limbah sisa makanan untuk menyalakan sebagian kompor gas yang ada di kafe dan gerai UMKM. Kafe ini menyajikan berbagai panganan, mulai dari rice bowl, aneka kudapan, roti, pastry, donat, hingga kopi. Pengunjung tidak hanya mahasiswa dan pekerja kampus, tapi juga masyarakat luar. Mereka yang datang tampak mengerjakan tugas atau hanya sekedar bersantai. Dengan adanya kafe sangat membantu dari ketenangan mahasiswa membuat tugas, membuat skripsi, dan kenyamanan yang lain. Terus limbah-limbah yang ada pun menjadi teratur dan tidak berserakan di mana-mana. Kafe Umri ini juga menjual berbagai produk UMKM seperti oleh-oleh lokal, keripik, madu, dan aneka kudapan lainnya. Sambil menunggu istri berbelanja bisa sambil ngopi di Umri gitu ya, dan terintegrasi juga dengan UMKM. Sehingga terintegrasinya sistem ekonomi maupun lingkungan hari ini itu merupakan suatu wadah yang menjadi edukasi yang bisa dipelajari oleh masyarakat lain dan sehingga ini bisa diduplikasi ke tempat lain. Pengunjung bebas datang dan mengambil manfaat dari Taman Ekoriparian Umri ini karena merupakan persembahan dari kampus bersama Pertamina Hulu Rokan untuk masyarakat banyak. Resti Busyala Yonda melaporkan.
Ya, ini luar biasa yang ditaja oleh Pertamina Hulu Rokan, Cik Tuan dan Puan yang punya kafe, kemudian taman canggih, dan ini saya yakin ini akan menjadi buah bibir terkhususnya bagi kita masyarakat Kota Pekanbaru. Betul sekali Puan Mai. Mungkin yang ada yang mau siap menonton ini penasaran nanti Puan Mai ya. Usahakan yang menonton itu nih Puan penasaran. Betul sekali. Ada kafe tempat kita santai bukan hanya daripada keluarga dari kampus UPI tersebut, Cik Tuan, kita sebagai masyarakat boleh masuk, boleh menikmati seperti apa hasil limbahnya, kemudian taman canggih itu seperti apa, Cik Tuan dan Puan. Betul, yang kondisi bergaduh bergaduh juga di tengah kota ya. Betul sekali Puan Mai. Tapi selain menikmati kopi, ada tadi ada produk UMKM juga yang luar biasa. Betul Cik Tuan dan Puan, luar biasa. Ya ni tahniah juga ni bagi pihak Pertamina Hulu Rokan kita ya, yang menaja daripada taman canggih tersebut. Taman canggih Umrin ya.